ayo ayo uyil-uyilan, hati-hati aja sampai barang bawaan ketinggalan. MTI malam hari ini luar biasa. Ini para bocil berselfie sama Valentino Rossi, teman-teman. Ini dari Itali, Valentino Rossi KW17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Sore, siang, pagi, malam, dimanapun Anda berada, sahabat. Oh iya, iya, sir. Khususnya buat Pak Bambang nih, Pak Bambang. Bambang, pokoknya Pak Bambang. Saya selalu buat Pak Bambang ya, yang selalu mensupport saya nih, teman-teman. Kita pantau ya armada-armada yang masuk terminal Grogol di sore hari ini. Ada armada apa aja dan ada kejutan apa aja dari MTI, dari Mas Rian Mahindra. Gak kayak lor, bule nih lor. Bule nih lagi santai. Nanti armada yang belum datang itu kalau nggak salah naik apa tuh boleh ya, kemarin udah ketemu, sekarang ketemu lagi di hari ini, hari apa nih, minggu ya, minggu tanggal 6. Semoga sehat capek ya para penumpang di hari ini, sore hari. Ada Mawar, PO Mawar tuh Surabaya, teman-teman ya, akan segera diberangkatkan Mawar. Kabar gembira dari live-nya Mas Nian tuh kemarin. Nanti setelah MTI rilisan terbaru ini ada driver-driver baru dan ada armada-armada baru pokoknya. Pokoknya kita tunggu untuk MTI dan untuk keberangkatan MTI, teman-teman. Untuk keberangkatan Mas Rian Mahindra ya. Kita tunggu saja di terminal Grogol. Rasa aduh, kita tunggu aja di Grogol ya, teman-teman. Ada dari Garuda Mas yang langsung diberangkatkan, teman-teman. Pokoknya kita tunggu aja keseruannya di Grogol, teman-teman. Tuh satu aktif tekan Bogor segala macam. Bogor Mas sama tukang shootingnya dewe lor. Jadi insya Allah nanti kalau ada kesempatan juga aku ke Bogor, teman-teman. Tenang aja, kita tunggu saja arek-arek Grogol main ke Bogor, teman-teman. Kemarin tuh saya tidak ikut ya karena ada kerjaan yang susah ditinggalkan. Jadi CCTV Grogol pada ke Bogor, tapi saya tidak ikut sendiri, teman-teman. Masuk dari armada Narendra. Narendra tuh masuk jam berapa ini? Setengah lima, teman-teman. Setengah lima Narendra masuk terminal Grogol. Ini tujuannya Ponorogo ya kalau nggak salah, teman-teman. Masalah lor, ini penumpang dari Ciawi Bogor malam minggu sore, Jumat sore itu rame banget untuk Ciawi Bogor, teman-teman. Semoga dapat bangku semua ini karena ini banyak banget, biasanya tidak muat ini, teman-teman. Hati-hati Pak Supir, hati-hati Pak Supir, jangan terlalu ngebut-ngebut. Ini penumpangnya wakek lor, yakin mantap ya pol. Lai kilur kawanannya kok aqua semono gede nih, sak kardus. Hati-hati mbak, ojo sampai ketinggalan aqua nih. Untuk Narendra diberangkatkan ya, teman-teman, menuju Ponorogo. Jam 5 sore Narendra diberangkatkan. Hati-hati di jalan Pak Sopir, semoga selamat sampai tujuan.
masuk dari Armada TVD. TVD itu jurusannya Len Jogja, teman-teman. Silakan monggo buat warga Jogja yang mau liburan ke Jogja. TVD ya angkatan sore dari Grogol. TVD itu cuman sore ya, teman-teman. Paginya belum ada. Diberangkatkan juga dari Sinar Jaya Wonogiri, teman-teman. Hati-hati Pak Sopir, semoga selamat sampai tujuan. Untuk Sinar Jaya tim Wonogiri. Masuk lagi dari Armada BJU. Luar biasa nih BJU. Pokoknya kita sepil dulu ya armada-armada yang masuk terminal Grogol, sembari menanti kehadiran MTI dan sembari menanti kejutan dari Mas Rian Mahendra. Kabar gembira untuk driver-driver yang baru masuk, pokoknya luar biasa ini, kita doakan saja teman-teman. MTI semakin banyak armadanya dan semakin banyak drivernya, teman-teman. Untuk rilisan yang sedang di repair ini ya, nanti banyak driver yang masuk, teman-teman, driver baru. Kita nantikan saja siapa. Hari ini belum bisa menyebutkan ya, karena belum tahu drivernya siapa dan siapa. Yang penting ada kejutan dari Mas Rian, driver baru kayak gitu. Untuk BJU langsung dimangkat ke BJU, dimangkat ke teman-teman. Hati-hati Pak Sopir, jangan sampai ugal-ugalan ya, sampai saja, penting selamat sampai tujuan. Like lor, semakin sore semakin ramai. Ini aku tepat berada dengar agennya Haryanto, teman-teman. Di depan agen Teo Haryanto dan sudah masuk dari Armada Mulyo Indah dan Armada dari Handoyo, teman-teman. Waduh, ini Mulyo Indah X dari STJ ya. Ini Tronton dari Mulyo Indah, teman-teman. Mulyo Indah angkatan sore. Mulyo Indah juga sore ya. Kalau paginya tuh belum ada kalau nggak salah ya Mulyo Indah, cuman sore hari. Keberangkatan jam 5 sore, teman-teman. Monggo silakan yang mau ke Solo Wonogiri. Alah, guys. Hampir saja ditubruk. Ada kelas tertinggi dari Muji Jaya diberangkatkan dari Grogol. Dan ternyata yang ngintip di belakangnya ada armada dari Beo Haryanto. Wah, ini mantannya tim Bandung nih, teman-teman. Masuk terminal Grogol jam 5 sore. Waduh, ini untuk lane mana ini? Wonogiri apa Jogja ini? Kalau nggak salah ini untuk lane Jogja, teman-teman. Luar biasa ya untuk rollingan di hari ini. Ada dari Sumber Alam. Sumber Alam baru masuk terminal Grogol nih. Ini armada barbar dari Pak Antoni ini ya. Sumber Alam masuk terminal Grogol sekitar jam berapa ini? Jam 5.
Walah dalah iki bule kok mobat mapet dari tadi ya, kanan kiri ngalor ngidul ngetan ngulon ketemu bule lho lur. Arep numpak opo jan-jane iki bule. Untuk bule sendiri ya, naik apa tadi, sumber alam atau apa ya bule. Dan untuk dari Mulyo Indah diberangkatkan di tronton dari Mulyo Indah teman-teman. Hati-hati Pak Soker, semoga selamat sampai tujuan. Untuk Mulyo Indah dan untuk sumber alam juga mengintili di belakangnya teman-teman. Hati-hati Pak Soker, selamat sampai tujuan. Apa yuk, Mister? Masuk lagi dari armada PO apa ini? Oh, STJ teman-teman, Gugal. STJ tumben banget ini masih siang sudah mlebu terminal Grogol. Untuk STJ tumben-tumbennya. Hari pun semakin sore teman-teman, kita tunggu armada untuk MTI. Luar biasa nih untuk MTI, kita masih menunggu ya teman-teman. Ada kejutan apa dari Mas Rian Mahendra nih teman-teman? Kabar terbaru driver baru dari MTI. Masuk lagi dari armada kupu-kupu Ayu. STJ diberangkatkan, kupu-kupu Ayu mendarat di terminal Grogol. Ini kupu-kupu Ayu Wonosobo teman-teman. Tadi Dugal tuh mana ya STJ, kalau nggak salah Karanggede teman-teman. Langsung diberangkatkan, wah luar biasa ini. Langsung mengintili TPD, mengintili yang dirinya teman-teman. TPD armada ini ganteng loh, ganteng yakin TPD itu armadanya. Langsung mengintili maning armada dari Sinar Jaya, mengintili di belakangnya Sinar Jaya Jogja. Semoga selamat sampai tujuan, hati-hati Pak Supir. Dan hari pun semakin malam teman-teman. Armada dari PO Haryanto mantan Bandung diberangkatkan. Hari pun semakin malam, armada pun semakin berdatangan lagi ya. Ini hari semakin gelap nih teman-teman. Ada Sudiro Tunggajaya, waduh ini masuk mana ya, ada berapa nih Sudiro Tunggajaya, ada dua nih. Langsung para penumpang, calon penumpang untuk masuk, untuk lebu, untuk sampai ketinggalan barang bawaannya. Sudiro Tunggajaya mesin ngarep nih teman-teman, mesin depan. Ini terbarunya dari CSTJ ya teman-teman. STJ diberangkatkan ya, langsung konvoy di belakangnya ada Agra Mas, ada PO Haryanto. Ini apa nih, Haryanto Alempatan di kalau nggak salah ya, Jeporo. Dan ini lor armada ngapak yang angel dikalahkan ini, Sinar Jaya luar biasa. Ini untuk tim Wonosobo teman-teman.
hari ini diisi oleh single class ya, SR1 Wonosobo ya, luar biasa penumpangnya numpuk wuyel-wuyelan. Hati-hati Pak supir, ini penumpangnya wakil banget supir. Hati-hati Pak supir, ini penumpang sampean banyak banget ini. Untuk Wonosobo punya nih luar biasa, Sinar Jaya tinggal dikalah-kalahkan ini. Senggol dong tim ngapak dari Sinar Jaya. Untuk Pekalongan Raya sendiri ada dari PO Hardianto, ini X dari Putra Santri 198. Ternyata sudah parkir ya di Grogol, sudah parkir di area terminal Grogol teman-teman. Dan di depan sudah ada dari 090 ini, tim Wonogiri. Ini dulu tim ini ya, mana Madura teman-teman. Tapi kali ini dia berpindah tim dari Wonogiri. Luar biasa ini Wonogirian. Tapi Wonogiri kok datangnya jam segini, malam banget ya. Ini ada keterlambatan dari Wonogiri teman-teman. Untuk PO Arianto sendiri 1-2, dan di belakangnya juga ada ya 3. Untuk tim Pekalongan ada 2. Untuk MTI sendiri mana ini kok belum kelihatan batang hidungnya tim Pekalongan Raya. Agra Mas diberangkatkan teman-teman, hati-hati Pak supir, semoga selamat sampai tujuan. Yo kawan-kawan, ada tim dari Pekalongan Raya juga nih, laju prima. Waduh MTI, mana ini MTI? MTI, wah ternyata MTI di belakang laju prima teman-teman. Mengintili di belakangnya nih MTI Mahendra Transport, ini agak terlambat ya, ada keterlambatan dari Mahendra Transport Indonesia teman-teman. Dan ini agen dari MTI Mas Inoy sudah melambai-lambaikan tangan teman-teman untuk supaya maju ke depan armada MTI, karena para calon penumpang sudah menanti resah gelisah dari tadi teman-teman. Mas Joko sehat selalu. Dan kita pantau ya hari ini apakah drivernya driver baru. Kabar terbaru driver baru dari Mas Rian. Apakah hari ini sudah ngelin atau masih Mas Joko ini 001 ya berarti kalau Mas Joko ya. Waduh bener ya 001. Aduh nggak kelihatan tuh, agak gelap ini kameraku. Yang bawah siapa? Oh Mas Joko kalau nggak salah ya, apa yang baru nih Mas Joko atau driver baru ini ya teman-teman. Pelan-pelan dimajukan ke depan untuk menjemput para calon penumpang. Diparkirkan sebentar teman-teman, dan para calon penumpang sudah mulai untuk melebu, sudah mulai masuk ke dalam kabin teman-teman. Waduh ini dicek mesinnya ada apa ini, mesinnya dicek oleh kru MTI, apakah ada kerusakan apa ini teman-teman. Semoga tidak ada kendala apapun ya. Untuk MTI langsung diberangkatkan, semoga selamat sampai tujuan. Mahendra Transport Indonesia, kabar terbaru driver baru, kita tunggu saja kehadirannya untuk MTI, dan kita tunggu saja di terminal Grogol teman-teman untuk info lebih lanjutnya ya. Live dari Mas Rian Mahendra teman-teman, kalau Mas Rian lagi live itu kita tunggu, kita pantengin ya, pasti ada kabar-kabar terbaru, bocor-bocoran.
dari MTI, driver baru dan armada baru teman-teman. Wah, ini armada akan segera diberangkatkan teman-teman, semoga selamat sampai tujuan. Untuk drivernya ini ya Mas Joko kalau nggak salah. Waduh, mana ini nggak kelihatan. Dan ternyata ada kendala sedikit ya teman-teman, tapi sudah langsung diperbaiki oleh para kru dan sudah langsung akan diberangkatkan ini armada dari MTI. Semoga selamat sampai tujuan tanpa suatu kendala apapun Pak Sumir. Mas Joko ini ternyata teman-teman, driver barunya belum ngelin, nanti menunggu armada terbarunya dari MTI rilis teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oye oye ser. Jangan ditinggalkan tiket yang akan diantar.